Hey guys, jumpa lagi di Otak Hati Channel ya. Kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat token Gojek guys ya, biar yuyulnya keluar spot foodnya. Nah, buat abang-abang yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Otak Hati Channel, bisa deh sekalian klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, biar abang-abang dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial Android terbaru atau tutorial-tutorial dunia ojol terbaru. Langsung aja saksikan tutorialnya setelah jeda iklan berikut ini ya guys ya. Lanjut, come on. Nah, kita lanjut ke tutorialnya guys ya. Jadi gimana sih cara membuat token Gojek di 2022? Syarat yang utama adalah HP abangnya sudah harus terpasang Magis Manager ya, seperti ini ya. Jadi kita membutuhkan akses root untuk membuat token Gojek terbaru seperti itu. Nah, yang kedua sudah terpasang Gojek Customer dan ada APK Editor Pro ya. Nanti untuk filenya, file APK Editor Pro akan saya letakkan di deskripsi video ini. Jadi simak terus video cara membuat token Gojek terbaru di 2022. Nah, setelah abangnya selesai memasang Magis, Gojek Customer, dan APK Editor, langsung saja kita buka APK Editornya. Nah, APK Editor di sini membutuhkan akses root ya bang ya. Jadi pada saat kita membuka pertama kali APK Editor Pro, itu nanti diminta akses root atau izin root, itu langsung aja izinkan seperti itu. Nah, setelah terbuka APK Editor Pro nya berhubung saya menggunakan APK Editor yang mood, jadi tampilannya seperti ini ya, langsung kita pilih select APK from app. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita cari Gojek. Nah, kita cari Gojek, edit data root ya, edit data root bang ya, kita klik. Nah, di sini ada basic info, preferences, database, dan file ya. Kita klik yang preferences. Nah, di sini nanti langsung aja pilih yang nomor 2, out preferences ya, ini out preferences di sini ya, letak token Gojeknya. Nah, ini muncul izin root. Izin root itu bukti bahwa sudah mendapatkan akses root dari Magis untuk APK Editor Pro nya nah, di sini ada banyak tulisan, abang cari aja yang akses token, akses token ya. Nah, ini nomor berapa ini, 1 2 3 4 5 6. Nah, nomor 6 ini abang klik. Nah, ini tokennya ya guys ya, tinggal dipilih semua, pilih semua dan salin ya, seperti itu. Abang simpan di tele. Jadi ini tokennya. Karena apa? Sekarang membuat token Gojek nggak bisa menggunakan APK preferences dari Play Store. Karena kalau kita buka preferences APK, itu tokennya nggak mau berubah. Jadi tokennya hanya ini-ini aja ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat tetap blank. Jadi kita menggunakan APK Editor Pro, seperti itu. Nah, jelas ya, saya ulangi. Jadi kita buka APK Editor, pilih select APK from app, habis itu pilih aplikasi Gojek, edit data root, kita pindah ke preferences ya, menu di bawah ini. Nah, habis itu out preferences, klik access token. Nah, ini tokennya guys, simple kan, mudah. Nah, saya bagikan tutorial ini buat abang-abang yang kesusahan untuk mencari apa mendapatkan token Gojek untuk yuyulnya itu. Nah, terima kasih buat abang-abang yang
nggak sengaja kesasar di video ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya ya, dan like, comment, and share. Kita jumpa lagi di video tutorial-tutorial ojol lainnya. Dadah!